Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya saya masih bahas tentang pengurutan. Nanti saya share di sini materinya. Pengurutan di mana kapan hari saya sudah ngasih file PDF dokumen ya, file doc. File doc terkait algoritma pengurutan. Di sini termasuk ada tracingnya juga. Nah, terus penjelasannya bagaimana? Ini yang terkait apa algoritma lainnya ya, algoritma lainnya. Contoh misalkan insert sort, namanya insert sort berarti menyisipkan ya, menyisipkan. Ini ada di ini nomor 3 ya, yang atas ataupun yang bawah sama, tapi yang paling tepat adalah yang ini, yang bawah. Nah, insert itu bagaimana menyisipkan. Jadi misal I itu indeks, urutan indeksnya. Jadi ini I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. Ya, I8. Dimulai dari I sama dengan 2, berarti I2 kan berarti ini, angka 2. I sama dengan 2 itu berarti ini indeks 1, indeks 2, 3, dan seterusnya. Dicek, algoritmanya kan seperti ini ya. Ini kan ada proses pengecekan. Dicek, apakah T kurang dari A, J. J itu indeks, terus T itu ini AI-nya, indeks berapa di sini. Apa kurang dari? Kalau kurang dari kan berarti ascending ya, urutannya ascending dari yang terkecil. Apa, ini dicek, apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Iya, berarti 2-nya dipindah, ditempatkan di angka 10. Terus berikutnya I sama dengan 3. I sama dengan 3, nilai berapa I sama dengan 3? Berarti indeks yang terakhir yang dibaca itu berarti yang ini. Oh, ini 5. Apakah 5 kurang dari 10? Ya, kalau iya berarti pindah. Pindah. Terus I sama dengan habis 3, 4. Berarti 4 ini. Urutannya kan 1, 2, 3, 4. Yang terakhir 4, 7. Apakah 7 kurang dari 10? Ya. Nah, kalau ini diteruskan. Ini diteruskan ya. Indeknya ini ya, akan tulis indeknya. Insert sort, tadi materinya insert sort. Berarti kita melakukan proses memori dari indeks 1. Nah, juga ada yang insert sort. Kalau mau melakukan tracing ini silakan, tapi cara konsepnya dia akan ngecek apakah indeks kan dimulai dari I sama dengan 2. Apakah kita kurang dari 10? Iya, berarti 2, 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
25, 7, 8, 11, 12. Nah, terus berikutnya ini 5, 3, 4. Kalau itu sama 4, berarti kan 5. Ini indeksnya yang terbaru, yang datanya yang terbaru ini. Jadi kalau 5, maka 5 kan dari 10, ya dari 2, 5, 10, 7, 8, 7, 3, 3. Terus ini sama ayah pinjam apa? Kondo. Pinjam tangga. Ini sama dengan 4, berarti kan 7 ya. 7, apakah 7 kurang dari 10? Iya, berarti 2, 5, 7, 10, 8, 9, 3, 2. Nah, I sama dengan 5. I sama dengan 5 berarti 8. Apakah 8 kurang dari 10? Betul. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 3, 2. Terus I sama dengan 6. 6 berarti 3. 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. Apakah 11 kurang dari 10? 3 berarti 3. 5, 7, sudah selesai nilai I sama dengan 8, kembali lagi seperti itu. Ini makanya kenapa semua pengurutan itu pasti ada dua iterasi, for I sama for J. Kalau melakukan tracing berarti ya ikuti ini alurnya, ikuti. Berarti ini itu urutan I di cek dulu J-nya, J sampai berapa kali, kalau sudah selesai J baru kembali ke I, seperti itu. Karena for itu akan mengulang apa yang dilakukan di sini sampai selesai kondisi berhentinya. Kondisi berhenti sudah selesai, baru kembali ke for I. Kalau ini sudah selesai, ya sudah keluar dari looping. Kalau dibuat program bagaimana? Ini insert job ya. Karena kita ini apa? Misalnya mengentrikan ya data data arrnya dientrikan, berarti saya pakai scanner. Fungsi utama untuk proses menampilkannya, jadi di sini harus ada klik menu. Kalau mau jadi kita nggak akan bisa menampilkan atau membuat satu tampilan IO-nya kalau nggak ada nih. Tapi ini kita buat scanner. Ini
berapa studi wajah, ini ada variabel apa saja. Lihat variabel n, ada derajat n, ada variabel t, ada variabel a, di mana a ini range, data range. Nanti kita pisahkan aja nt range-nya di ini ya, di mana ini bahasa Java. Ringnya di Java bisa menggunakan seperti ini deklarasinya, karena ini ring satu dimensi, ini misal kita panjangnya maksimal 100, jadi dia mampu menampung 100 data di ring. Kemudian ini kita entry, terus A-nya juga kita entry aja. Kita ganti dulu sistem. Cuma data tadi kita simpan di N. Ini sama dengan input ini, karena apa di Java itu bisa pakai buffer header sama scanner. Ini scanner tadi yang pas itu masih cukup datanya n pas ya, pas sudah banyak. Terus kita lakukan perulangan for index lagi sama dengan kita mulai dari index 0 ya, kan Java masa pemrograman Java itu di indexnya mulai dari 0. Kalau yang tadi kenapa saya mulai 1 ya, karena apa secara umum orang itu pasti mulai dari 1 perulangan. Ini kurang dari n, ini plus plus, ini untuk entry ya, ini jadi formnya hanya satu aja. A, I sama dengan scannernya tadi apa, input, terus itu pertanyaan array tadi apa, integer, ini untuk entry. Berikutnya ini proses perulangannya. Oh, kok berulang, ah, pengurutannya. Ini proses pengurutan. Jadi sampai sini itu proses pengurutan. Kita langsung apa? Kita rapikan penataan. Biar rapi. Kita bacanya akhirnya lebih memahat. Jadi ini kondisi if jika benar dia akan mengerjakan ini. Jika salah, ini adalah tutup dari for ini, dan ini adalah tutup dari for. Jadi ini fornya dua kali. Ini akan dikerjakan berulang-ulang sampai C-nya yang terserah. C-nya berapa, terus I juga sama. Kan ini dikerjakan berulang-ulang sampai I batas akhirnya. Nah, untuk menampilkannya, ini proses menampilkan hasil pengurutan. Satu kali nanti setelah selesai ditampilkan dia tidak harus datanya, kita ngikuti datanya aja. 10, 2, 5, 7. Oh ya, 10, 2, 5, 7, 8, 11, 13. Semoga saya masih ingat 10, 2, 5, 7, 8, 11. Oke, kita apa? Berarti n-nya berapa ya? Berarti n-nya 8.
dua, matikan R-nya yang ini, 257, 8 ini. 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, cocok kan? Jadi apa? Ada banyak. Yang satu itu banyak sekali algoritma. Kita coba yang sama kayak tadi ya, deklarasi karena dia integer n kali itu yang di m terus a-nya, a-nya itu data r-nya integer a. Semuanya sama ya, n-nya di entry dulu, justru data setiap r-nya di entry aja. Tidak mau. Kita ditanam
skenernya tadi variabelnya itu di kedatangnya akan terjadi. Terus ini biar trikan yang kita ada ya seperti yang biar nanti. Bisa. Aku yang lakukan. Aku akan mati. Aku akan datang. Karena tadi apa? Ada berapa isinya tadi? Jumlahnya kan banyak ya. Berarti kan harus ada port, port lookingnya. Kita entrikan A tempat nampaknya. Rupanya ganggu aku juga. Patahku. Tidak ada jalan. Aku aja lakukan. Proses pengurutan. Tidak aku yang benar. Beda jauh dengan tadi ya. Tidak beda jauh dengan tadi. 10257. Kita ingat ya. 10257. 8. 10. 2. 5. 7. Terus. 8. 10. 3. 2. 8. 11. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.